Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam telah mengumumkan bahawa PKPB yang akan tamat besok pada 9 Jun 2020 digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. PKPP ini akan berkuat kuasa 10 Jun hingga 31 Ogos yang mana banyak kelonggaran-kelonggaran telah pun diberi untuk rakyat menjalani aktiviti kehidupan seharian di samping SOP secara berterusan yang akan kita perkenalkan nanti. Antara kelonggaran yang saya kira amat mengembirakan seluruh rakyat, saya lihat semalam di dalam media sosial dan sebagainya, berbagai-bagai parodi video dikeluarkan, yang paling mengembirakan termasuk yang bujang selama ini yang menanti-nanti keputusan ini ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa sekatan perjalanan rentas negeri ditamatkan. Ini bermakna rakyat kita bebas bergerak ke seluruh negara tanpa memohon ataupun mendapat surat kebenaran daripada polis. Jadi ramai yang tanya saya, sebab dulu kita kata untuk yang beristeri untuk bertemu kita perlukan tetap juga, walaupun diluluskan tetap juga perlu mendapat kebenaran polis. Tetapi kali ini setelah kita buka dan tidak ada lagi rentas negeri, jadi tidak ada keperluan untuk mendapatkan kebenaran polis, maka mereka boleh bergerak untuk merentas negeri. Saya percaya mungkin ramai yang nak balik ke kampung kerana rindu, tak dapat balik ke kampung kerana waktu raya dulu tak boleh balik kampung. Jadi saya percaya ramai yang akan balik hujung minggu ni, saya percaya ramai yang akan balik ke kampung. Jadi saya harap walaupun ada kemelaran, tetapi kawalan kendiri untuk memastikan diri kita selamat dan keluarga kita selamat mesti terus dikekalkan. Dulu kita mengeluarkan SOP bahawa sambutan hari raya tidak boleh ada lebih daripada 20 orang untuk satu rumah. Kita perkenalkan SOP tersebut kerana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga kita. Kita juga memberi ingatan, kalau ibu bapa kita ataupun datuk nenek kita ataupun saudara mara kita, umur mereka melebihi daripada 60 tahun yang dianggap warga emas, dan juga anak-anak yang kurang daripada 12 tahun yang risikonya tinggi dari segi jangkitan COVID-19, kita juga perlu berhati-hati kerana kemungkinan ketibaan kita bersama mereka, kebersamaan kita dengan mereka akan menyebabkan berlakunya jangkitan COVID-19. Jadi walaupun kita kata bebas, tetapi dengan ambil kesempatan daripada kebebasan tersebut yang hingga menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Kawalan kendiri, disiplin diri mesti kita teruskan. Penjagaan kebersihan, penjarakan sosial mesti kita teruskan walaupun kita mempunyai kebebasan ini. Saya percaya selepas ini aktiviti pelancongan juga akan bermula. Apabila pelancongan dalam negara, kerana kita tak buka lagi kepada luar negara, pelancongan dalam negara kita jangka akan menjadi semakin rancak. Dan saya difahamkan dalam media satu laporan, tak sampai satu jam, 1,000 booking untuk hotel dan sebagainya. Walaupun kita beri kebebasan untuk pelancongan dan sebagainya, tetapi masih lagi kawalan kendiri dan pematuhan SOP diteruskan. Walaupun PKPB sudah tidak ada, tetapi kawalan pergerakan ataupun PKPP masih lagi ada dan masih tertakluk kepada Akta 342. Saya percaya, saya baca dalam komen netizen hari ini, walaupun Abah dah umumkan sesuatu yang mengembirakan semalam, mereka kata mereka yakin
Pak Long Mail akan kata macam-macam SOP dan sekatan-sekatan. Apa yang kita lakukan, dan begitu juga petang nanti mungkin ada lagi sekatan-sekatan daripada Pak Angah Hisham. Pak Angah Hisham. Apa yang kita lakukan? Apa yang Perdana Menteri lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang akan diperkatakan oleh DG Kesihatan? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga keselamatan dan kesihatan tuan-tuan, keluarga tuan-tuan dan masyarakat di sekitar tuan-tuan dan puan-puan.